الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاباً جد كان بجير من الشكور قال الله سبحانه وتعالى pada kesempatan Pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian di Masjid Ahmad Dahlan di Komplek UMP. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyanegara, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya dan juga para pemirsa UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Suhail bin Amr Siapa? Suhail bin Amr Siapakah dia? Ini pertanyaan Suhail bin Amr siapa dia? Lionel Messi siapa dia? Pemain bola di klub Barcelona. nggak tahu, alhamdulillah. Lionel eh kok Lionel Messi lagi <laughs> Siapa tadi nama yang pertama Suhail bin Amr siapa dia Siapa Sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam Lebih sering dengar namanya Messi Apa Suhail Masya Allah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam beliau adalah sosok orator ulung seorang yang ketika naik ke podium maka ceramahnya khutbahnya akan menyihir para pendengar yang ada di hadapannya namun sesuatu yang sangat disayangkan kepiawaian dia dalam berorasi dia manfaatkan untuk memprovokasi penduduk Mekah guna menghabisi Islam dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap kaum muslimin dan tentu inilah sebuah dosa yang sangat besar ketika keahlian seseorang digunakan untuk memerangi Islam Allah takdirkan, ketika Perang Badar, Perang apa? Badar, beliau tertangkap menjadi tawanan kaum Muslimin. Dalam kondisi tidak berdaya, Omar ibnul Khattab tahu. Alhamdulillah. Siapa? Sahabat Rasul sallallahu <laughs> Umar ibn Al-Khattab minta izin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Kata beliau, "Da'ni anziu ya Rasulullah." Wahai Rasul, biarkan aku. Izinkan aku untuk merontokkan gigi-giginya Suhail. Minta izin untuk menghancurkan giginya Suhail. Kenapa? Fala yakumu alaika khatiban abada. Supaya setelah hari ini dia tidak akan lagi bisa berorasi untuk menyerang dan memprovokasi manusia untuk memusuhi. Wahai Muhammad, wahai Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah rontok giginya, sulit untuk berbicara. Jangankan berorasi, berbicara saja sulit. Gak bisa r, sulit huruf-huruf yang di dalamnya ada permainan atau gabungan antara gigi dengan lidah akan kesulitan dia, gak bisa ngomong f lagi, maka kelebihannya akan hilang. Itu alasan Umar minta izin kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Da'hu ya Umar." Biarkan dia wahai Umar. Jangan engkau sentuh dia wahai Umar. Jangan engkau sakiti dia wahai Umar, fa sayaqumu maqaman tahmaduhu alaih. Suhail ini suatu saat dia akan melakukan sesuatu. Akan berbuat sesuatu yang membuatmu akan memujinya. Biarkan dia, suatu saat nanti dia akan melakukan sebuah aktivitas. Dia akan berbuat sesuatu yang engkau sendiri akan kagum dengan apa yang dia lakukan. Singkat cerita, Suhail masuk Islam. Suhail masuk Islam. Dan terjadilah mukjizat yang sudah dikabarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa itu ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tidak sedikit kabilah-kabilah Arab yang murtad Apa murtad keluar dari Islam? Penduduk Mekah, kabilah Quraisy, dan yang semisalnya, iman mereka mulai goyah. Pengen ikut-ikutan murtad seperti kabilah-kabilah yang ada. Ketika iman penduduk Mekah mulai goyah, bangkitlah Suhail. Sudah masuk Islam? Sudah? Bangkitlah Suhail. Kemudian dia berdiri di depan pintu Ka'bah. Lalu dia berorasi. Giginya lengkap. Lengkap. Gigi asli bukan gigi palsu. Gigi asli. Berdirilah dia di depan pintu Ka'bah. Kemudian dia berorasi. Ya ahla Makkah. Wahai penduduk Mekah. La takunu akhira aslama wa awala man Bukankah kalian adalah orang yang terakhir kali masuk ke dalam Islam? Kapan mereka masuk Islam? Ketika penaklukan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus wa yadkhuluna fi Jadi penduduk Mekah itu banyak yang masuk Islamnya telat. Begitu melihat orang-orang pada masuk Islam, dia ikut masuk Islam. Ketika masih sedikit mereka nggak mau. Ketika melihat orang pada ngaji baru berangkat, sing ngaji sedikit lah, izin. Maka Suhailun berkata mengingatkan penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, Kalian ini orang yang terakhir kali masuk Islam Jangan sampai kalian menjadi manusia yang pertama kali murtad Aib atau tidak? Wis telat Bali, Bali ini gasik cewek Masih mending ini Bali ya Ini murtad Keluar dari Islam Sudah masuk Islamnya telat Gini dan murtad pertama kali murtad Lalu Suhail pun melanjutkan orasinya. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang masuk Islam untuk menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Wa mangkana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. <tutuk> Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Masuk Islam untuk menyembah Allah Sungguh Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati Begitu mendengar orasi yang disampaikan oleh Suhail Penduduk Mekah yang hampir ikut-ikutan murtad Gak jadi murtad Saat itulah Umar tersenyum, bangga dengan apa yang dilakukan oleh siapa. Suhail, seorang yang punya masa lalu gelap, bukan hanya kafir, akan tetapi kafir dan menyerang Islam. Akan tetapi dia bisa move on. Apa artinya move on? Move artinya pindah. On kok oh, nyala? On off? Apa on? On the table? Apa on the table? Di atas. <laughs> Di atas apa usah pindah ke atas gitu Ustaz. Bukan. Move on itu bahasa Inggris aslinya. Kemudian di dalam bahasa kita digunakan untuk mengistilahkan berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Kalau anak-anak muda sekarang saat diputus oleh oleh temennya teman dekatnya kemudian dia galau kemudian dia sedih nggak bisa makan nggak bisa tidur nggak bisa bernafas mati maka datang temennya dan mengatakan bro Move on dong. Apa move on? Berpindah. Dari kegalauan menuju ketenangan. Jadi jangan sampai dia kaya, move on dong. Itu kan masih banyak yang lain. Bukan seperti itu maksudnya. Yeah. Kenapa sih kok kita harus move on? Orang boleh punya masa lalu yang kelam. Orang mungkin dia pernah melakukan dosa yang banyak. Ibarat seorang yang kepleset, jatuh ke kubangan comberan, kotor. Apakah pantas Seseorang yang terpleset jatuh ke kubangan lumpur Disuruh bangun oleh tempatnya Lah wis kadung Apa pantas Sudah terlanjur sekalian saja ngelangi Bukan hanya berenang Menyelam apa pantas seorang muslim seperti itu? Dan amat disayangkan Ilustrasi yang tadi saya sampaikan Kepleset Masuk ke lumpur Disuruh bangun Malah bernyaman-nyaman di situ Ilustrasi itu mungkin dalam dunia nyata, tidak kita temui mungkin, akan tetapi dalam praktek keseharian, tidak sedikit orang-orang yang ketika terjerumus kepada perbuatan dosa diingatkan, tidak mau, biskatu, sudah terlanjur. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalam sebuah hadis Kutsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan dan Syekh Al-Albani juga menyatakan hal yang serupa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Bna Adam wahai anak Adam lau balagat dzunubuka anana as-sama'i Andaikan dosamu menumpuk sampai ke langit. Dosa ditumpuk, 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 ditumpuk sampai ke langit. Berapa banyaknya? Tidak terhitung. Andaikan dosamu sampai ke langit. Kemudian engkau mau beristighfar. Engkau mau mohon ampun kepadaku, aku wala ubali Allah katakan aku akan ampunimu dan aku tidak peduli Sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firmannya Ya Adam Wahai anak Adam Lau ataitani bi qurabil ardi khataya Andaikan engkau datang menghadapku dalam keadaan mengusung dosa sebesar bumi Summa laqitani la tusyriku bi syai'a Akan tetapi engkau datang dalam keadaan dari dosa-dosa itu tidak ada perbuatan syirik. Memang betul dosa-dosamu sebesar bumi, tapi dari tumpukan-tumpukan dosa itu tidak ada dosa syirik. La ataituka bi maghfirah. Maka aku, kata Allah, akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar bumi juga. Kurang apa, maka jangan mau terjebak dengan masa lalu yang kelam. Umar bin Khattab, masa lalunya kelam atau tidak? Kelam, siapa yang memakan tuhannya? Kalau bukan Umar bin Khattab, memakan apa? Tuhan. Kok Tuhan bisa dimakan? Gimana ceritanya? Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu kan hobi bikin bikin patung. Bahan bikin patung itu kan macam-macam. Yang punya emas, bikin pakai emas. Yang punya kayu, bikin pakai kayu yang punya tembaga bikin pakai tembaga yang punya tepung roti bikinnya pakai tepung roti setelah itu disembah, 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 disembah kencot orang dari panganan terus minta izin nun <tuk> sewu nggih nyuwun tangane itu Umar bin Khattab dulunya tapi kemudian beliau move on beliau tinggalkan masa kelam itu masuk Islam membela Nabi kita Muhammad SAW beribadah, beramal, saleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi Umar fil jannah. Apa artinya? Umar pasti masuk surga. Jaminan untuk masuk surga. Terus apalagi alasannya kita tidak berhijrah? Itu istilah yang syar'i. Istilah yang syar'i. Habis ini. Move on diganti. Istilahnya apa? Hijrah. Ya. Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Al ayat 100. Surat An-Nisa ayat berapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa may yuhadir fi sabilillah Barang siapa berhijrah di jalan Allah Surat apa tadi? An-Nisa ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَهِ Maka dia akan mendapatkan di buka bumi ini tempat hijrah yang luas. Dan segala sesuatu yang banyak. Di dalam ayat ini Allah menjanjikan. Bahwa orang yang mau berhijrah. Maka dia akan diberi jalan-jalan keluar yang banyak dan luas Bukan satu atau dua atau tiga atau empat Allah mengatakan Muraghaman kathirah Muraghaman kathirah Kesiro banyak, bukan cuma satu, dua, tiga, akan tetapi Allah akan kasih jalan yang banyak buat dia di hadapannya. Maka apalagi yang membuat seseorang terhalang untuk berhijrah? Apalagi yang ditakutkan? Yang menjanjikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita tidak yakin dengan janjinya Allah. Kalau sampai kita tidak yakin dengan janjinya Allah, terus janji siapa lagi yang akan kita yakini? Allah kan gak pernah ingkar janji. La yukhliful mi'ad. Allah itu gak pernah ingkar janji. Ustaz, ngomong-ngomong hijrah apa Ustaz? Jadi tadi kita ngomong hijrah, hijrah tapi hijrahnya belum didefinisikan. Definisi yang terbaik tentang kata hijrah ini ada di dalam hadis Rasul SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al muhajiru orang yang berhijrah adalah man hajara anhu Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Jadi definisi hijrah itu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Bisa fisiknya yang meninggalkan, bisa pemahamannya perilakunya yang meninggalkan. Kalau fisiknya, contohnya, berpindah, berhijrah dari sebuah tempat yang di situ seseorang tidak bisa menunaikan ajaran Islam dengan baik karena faktor apa lingkungan. Berpindah menuju tempat yang di situ dia bisa menunaikan ajaran Islam dengan baik. Contoh paling gampang kasusnya adalah hijrahnya kaum Muslimin dari mana ke mana, dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah mereka tidak bebas untuk menjalankan ajaran Islam. Justru malah di Mekah mereka ditindas, dipaksa untuk murtad, disiksa. Mereka butuh miliu baru. Mereka butuh tempat baru. Tempat yang mendukung mereka untuk beribadah dengan baik dan benar. Allah karuniakan kota Madinah. Fisiknya, tubuhnya mereka pindah ini adalah hij, hijrah. Dan bisa juga hijrah itu perilaku. Orangnya tetap di situ, yang dia tinggalkan adalah perilaku-perilaku buruk. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat dan nanti kita akan kasih contoh-contohnya. Allah Subhanahu wa taala menghargai proses yang dilakukan oleh seorang hamba, walaupun proses itu belum selesai, kadang-kadang ketika seorang sudah memiliki kebiasaan buruk dan sudah bertahun-tahun dia lakukan untuk meninggalkan sulit satu hari, dua hari, karena kebiasaan buruk itu tidak seperti membalik telapak tangan. Sudah tahunan dia lakukan, dia akan tinggalkan. Dia bertahan, bertahap berusaha untuk meninggalkan. Ternyata belum selesai tahapan tersebut, lalu dia dicabut nyawanya oleh Allah. Dapat pahala. Dapat pahala? Dapat. Ayat tentang hijrah tadi surat apa? An-Nisa ayat 100. Allah lanjutkan firman-Nya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya. nya Berarti syarat hijrah itu harus karena Allah, alias ikh, ikhlas. Masya Allah, antum sekarang jadi kelihatan ngaji rutin. <tuh> iya, anak tertarik tuh sama akhwat yang itu. Ini berarti bukan lillah, tapi lil akhwat. Barang siapa yang hijrah, keluar dari rumahnya hijrah karena Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikhul mautu. Belum sampai ke tempat yang dia tuju mati duluan. Ajal datang menjemput. Faqadu waqa'a ajruhu ala Allah. Pahalanya sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala sempurna, padahal baru di separuh jalan, baru proses. Tapi Allah menghargai azam, apa azam niat kuat. Allah menghargai usaha, Allah menghargai start. Kita untuk berhijrah. Jadi yang penting mulai. Jangan. Nanti. 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 Ya. Mas. Mau mulai sholat kapan? Insya Allah nanti kalau sudah kuliah. Begitu kuliah. Loh mas. Kok belum sholat juga? Nunggu skripsi. Lu rampung skripsi nih, lu mas dereng sholat nunggu wisuda. Wis sudah urung sholat nunggu apa? Nunggu mati. Mulai sudah mulai start. Walaupun mungkin di sana sini banyak kekurangan, manusia memang tempatnya kekurangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Barang siapa keluar dari rumahnya Hijrahnya tulus, ikhlas karena Allah Akan tetapi belum sampai ke tempat tujuan Mati duluan <tuhakwa> Allah. Pahalanya sudah dijamin sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan dia dapatkan Kenapa? <tuhakwa 'ala> Sesungguhnya Allah itu ghafur Apa ghafur? Maha Pengampun, Rohim Maha Penyayang. Dosa-dosa yang lampau yang kita lakukan, sebanyak apapun, kalau kita mau tobat dan kita tulus ikhlas di dalam tobat, kita tidak ada tendensi duniawi di balik hijrah kita. Semata-mata ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka Allah akan ampuni. Tidak cukup sampai di situ, Allah kasih pahala sempurna seperti orang yang hijrahnya sampai ke tujuan. Karena Allah itu rahim, Allah itu penyayang. Ya. Apa tadi hijrah definisinya? Meninggalkan hal-hal yang... Dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Puncak larangan Allah adalah kekufuran dan kesyirikan. Itu puncaknya. Maka, orang yang pengen hijrah, prioritas pertama dia yang harus ditinggalkan adalah kesyirikan dan kekufuran. Kesyirikan dan kekufuran ini macam-macam variannya. Ada yang bentuknya perbuatan, ada yang bentuknya pemahaman, ada yang bentuknya perkataan. Ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Ada syirik khafi, ada syirik jeli. Ada syirik yang enggak kelihatan, ada syirik yang kelihatan. Kekufuran juga sama. Ada kekufuran yang kelihatan, ada kekufuran yang tidak kelihatan. Kekufuran pemahaman, kekufuran pemikiran, kekufuran keyakinan. Pluralisme dengan pluralitas, sama atau beda? Sama atau beda? Luang genah-genah. Beda. Pluralisme dengan apa? Pluralitas. Bedanya apa? Isme karo itas. <laughs> Sebagian orang itu nggak bisa bedain antara pluralisme dengan pluralitas. Allah kan jadikan kita memang berbeda-beda, sudah dari sononya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada jantan, ada betina. Ada hitam, ada putih. Itu sudah realita, betul Mas. Itu namanya pluralitas dan itu harus kita hargai. Dan tidak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa ada tanpa mengakui adanya pluralitas bahkan sampai taraf menghargai Makanya di dalam agama kita ada kata atau ada ayat yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Ini nggak usah kita ajar, kita alhamdulillah memahami tersebut, hal tersebut. Akan tetapi pluralisme, menganggap seluruh agama sama, lawong beda kok dianggap sama. Laki-laki dengan perempuan sama apa beda? Beda. Masa putih disamakan? Berarti engko sing lanang macul sing wadon macul. Ya. Tidak bisa disamakan. Sesuatu yang turun dari langit dengan sesuatu bikinan manusia nggak sama. Sesuatu yang turun dari langit wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Itu sempurna tidak mungkin ada salahnya Bikinan manusia penuh dengan kekurangan dan kesalahan Masa mau disamakan? Ada pengagumnya Ronaldo di sini? Ada? Tidak. Ada loh. Cuman nggak berani ngacung. Sudah hijrah Ustadz. Jenengan yang tadi sebelum pengajian mengagumi Ronaldo. Sekarang kan sudah enggak ya. Kalau tadi itu Ronaldo itu sama kayak pemain bola kelas RT, terima? Terima atau tidak? Wu wow, pemain terbaik dunia kok disamakan dengan pemain RT? Ya nggak sama lah. Itu anda nggak terima. Sesuatu yang berbeda antara manusia dengan manusia, anda nggak terima ketika disamakan. Al-Quran Kitab suci Firman Allah Mau disamakan dengan primbon Ini bikinan manusia Yang ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Gak logis Ya Sesuatu yang beda itu jangan disamakan. Dan pluralisme ini pun ditolak oleh seluruh agama, bukan cuma oleh agama Islam saja. Karena memang beda, sesuatu yang beda nggak usah disamakan. Tuhannya beda. Tuhan kita satu, Tuhan agama lain mungkin lebih dari satu. Dan mereka juga nggak mau untuk dijadikan Tuhannya jadi satu, sebagaimana kita juga tidak mau Tuhan kita dijadikan banyak. Sudah, lakum dinukum. Waliyadin, ya, yeah. hijrah, tinggalkan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Islam. Hijrah, tinggalkan ketergantungan kepada selain Allah. Sudah saatnya kita hanya menggantungkan diri kita kepada Allah. Itu yang Allah pesankan di dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan, ayat 58. Surat Al-Furqan, ayat 58. Allah berfirman, Watawakkal alal hayyil lazi la yamud. Bertawakallah kepada al-hayy. Al-hayy. Apa artinya? Yang maha hidup. Siapa yang dimaksud? Allah subhanahu wa ta'ala. Bergantunglah. Dalam setiap urusanmu kepada yang maha hidup. Allah la yamut yang tidak akan mungkin pernah mati. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dahulu pernah bergantung kepada selain Allah. Sudah saatnya kita berhijrah, tinggalkan ketergantungan kita kepada selain Allah. Bergantunglah hanya kepada Allah, watawakal, bertawakallah kalian kepada Yang Maha Hidup. Selain Allah, ada tiga jenis makhluk hidup yang bakalan mati. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Apa? Mantan makhluk hidup. Siapa? Orang yang sudah mati. Yang, ke, yang ketiga, benda mati. Selain Allah ada tiga. Yang pertama apa tadi? makhluk hidup yang bakalan mati. Yang kedua, mantan makhluk hidup yang sudah mati. Yang ketiga, benda mati. Yang pertama, makhluk hidup. Contohnya, nyong pada saya dan Anda. Ini makhluk hidup. Alhamdulillah. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Contohnya, juga sing pada neng kuburan, terus yang ketiga benda mati, contohnya batu keris semar mesem apa semar mendem, ya, besi kuning, ya. ini semuanya benda mati. Tiga-tiganya ini nggak boleh kita bergantung kepadanya. Bergantung itu hanya kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Siapa? Allah. Sama makhluk hidup saja. nggak boleh kita bergantung. Karena dia bakalan mati. Kalau kehidupan kita, kita gantungkan. Urusan kita, kita gantungkan kepada makhluk hidup. Nanti ketika dia mati, kita cari siapa? Cari yang lain lagi. Mati lagi cari yang lain lagi Mati lagi cari yang lain lagi Capek Terus yang kedua Mantan makhluk hidup Sudah mantan masih di Tawakali Mereka yang sudah meninggal Untuk ngurusi nasib mereka sendiri Mereka bingung Kok kita datang-datang tambah bikin bingung, Mbah jaluk nomer Mbah. Wong mati takoni nomer. Ada? Ada? Moga-moga Mungkin nang orang ora <guluh> Wong dia lagi bingung menghadapi pertanyaan malaikat malah dijaluki nomer. Kalau makhluk hidup nggak pantas untuk kita tawakali. Mantan makhluk hidup nggak pantas. Apalagi benda mati. Benda mati. Rabi bisa ngomong, Rabi bisa bergerak. Nggak bisa melihat kita sendiri yang menggerakkan. Ustaz bisa ke usot. Kerisik ke bisa apa? Bisa ngadeg dewek. Ini saya nggak bisa. Jadi <laughs> wong gue aja gumunan. Cuma ngelihat ada keris bisa berdiri gumun. Ana wong mendem gumun. Ana wong mangan beling gumun. Ana wong dibacok orang apa gumun. Ya Allah menungsa kok gumunan temen. Gak ada yang aneh. Gumun itu sama orang yang rajin sholat istiqomah, ya, rajin beribadah kepada Allah, ngaji, masya Allah rajin, gak hujan, gak panas, wih gumun, masya Allah bisa istiqomah. Tinggalkan larangan Allah. Apakah larangan Allah cuma akidah, pemahaman, keyakinan? Tidak, termasuk perilaku. Ya. Tinggalkan hubungan terlarang. Tinggalkan hubungan terlarang. Apa itu hubungan terlarang? Pacaran. Suka banget, Kalau pengen pacaran, saya kasih tahu ya, pacaran yang nikmat banget. Mau nggak? Mau nggak? Ustadz pacaran nikmat itu apa? Siji pacaran sing halal, loro pacaran sing anak pahalane, telu pacaran sing tenang nyaman ora koyok wong tua. Apa maning satpol pp? Itu pacaran yang nikmat. Bagaimana Ustadz bisa mendapatkan pacaran yang nikmat? Bojo. Nikah. Pacaran setelah menikah. Halal. Orang perlu celinga, Celingu. Ya. Berpahala. Nabi Wasallam mengatakan. Wafi but'i ahadikum sadaqah. Kalian melakukan hubungan biologis suami istri itu seperti sedekah. Seperti apa? Sedekah. Berarti dapat pahala? Pahala. Sedekah kan dapat pahala. Tenang. Kenapa? Karena halal. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya. Ini perilaku. Ya. Setiap hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalkan. Penampilan yang tidak syar'i. Ya. Pakai jilbab itu, ya jilbab beneran. Jangan jilbab. Hmm apa jilbab ya. berpakaian tapi telanjang ya. fungsinya pakaian itu kan untuk menutup sesuatu yang seyogianya tidak terlihat itu fungsinya pakaian Qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sau'atikum warisha. Wahai anak Adam, kata Allah, kami telah turunkan kepada kalian pakaian. Apa fungsinya? Yuwari sawatikum. Untuk menutup aurat kalian. Warisya dan sebagai perhiasan. Para ulama membagi bahwa tujuan berpakaian itu satu untuk menutup aurat, kedua untuk perhiasan. Tujuan utama yang primer, yang satu apa yang kedua? Yang pertama. Tujuan utama berpakaian adalah untuk menutup aurat. Kemudian pakaian itu punya tujuan sekunder. Tujuan yang kedua adalah untuk perhiasan. Kalau tujuan utamanya adalah untuk menutup aurat, berarti pakaian yang menonjolkan aurat itu berarti pakaian yang tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Pakaian-pakaian yang membuat stalaktit dan stalagmit terlihat, paham? Itu kan pelajaran SD. Ini salah satu pelajaran SD yang masih saya ingat itu stalaktit sama stalagmit. Pakaian yang menonjolkan stalaktit dan stalagmit. Ini nggak sesuai dengan tujuan primer berpakaian. Kenapa? Karena membuat orang semakin penasaran. Wah, orang di eh di di kayak Akhirnya, bikin orang penasaran. Setelah itu, kemudian Victor timbulan, fikiran kotor, ya. maka hijrah tinggalkan. Anda akan terhormat dengan pakaian yang syari'. Seorang ikhwan pun, seorang laki-laki pun, ketika melihat ada wanita yang pakaiannya seksi, dia males untuk menjadikan wanita itu sebagai calon istrinya. Kalau sebagai sesuatu yang dinikmati sesaat, mungkin sebagian laki-laki suka. Jadi jangan baper, jangan terbawa apa perasa cuma gara-gara wah bungaku engkau adalah bunga yang tercantik di kampus ini langsung ya padahal laki-laki ini ngomong yang sama kepada seluruh wanita yang dia temui walaupun tidak semua laki-laki itu seperti itu cuman banyak yang seperti itu saya sebagai laki-laki harus objektif Menyebutkan kenyataan pahit itu ya. Jangan mau terbawa perasaan Serius Ya kalau misalnya ada Seorang ikhwan mendekati akhwal Kemudian kelihatan serius Kalau memang serius sana Langsung temui Orang tuaku Gentleman Gentleman itu baru laki-laki sejati, bukan kucing-kucingan di belakang. Itu gak gentleman. Ya. Hijrah, tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Setiap hijrah pasti ada ujiannya. Setiap hijrah pasti ada ujiannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Alif Lam Mim. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah para manusia mengira ketika mereka sudah mengatakan, "Kami beriman, mereka akan dibiarkan oleh Allah tanpa diuji?" Kalau ada prasangka seperti itu, itu prasangka yang salah. Ketika kita sudah berikrar bahwa kita beriman. Ketika kita sudah memproklamirkan mem diri bahwa kita akan masuk ke dalam kafilah orang-orang yang berhijrah, maka Allah akan uji kita. Cuma kita aja, Ustaz yang diuji, tidak. Dan kami juga telah menguji orang-orang sebelum mereka. Abu Bakar diuji, Umar diuji, Utsman diuji, Ali diuji. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari. Ulama-ulama kita semuanya diuji. Terus ujian itu buat apa? Fala ya'laman Allahul Tujuan dari ujian tersebut adalah untuk mengetahui orang-orang yang serius, orang-orang yang jujur, dari orang-orang yang main-mainan, dan orang-orang yang bohong dan dusta dalam klaim keimanan dan hijrahnya. Jadi, adanya cobaan-cobaan itu sebagai apa tadi? Ujian. Siapa yang lulus, siapa yang gagal? Jadi, jangan dikira kalau bismillah saya tinggalkan riba. Katanya, kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan kasih ganti yang terbaik dulu. Gaji saya ketika bekerja di sebuah lembaga riba, gaji saya sebulan 5 juta. Saya akan tinggalkan. Ditunggu sebulan. Jadi malah orang anak babar belas duit. Dipikir begitu hijrah, tinggalkan, langsung gajinya mundak pira. 10 juta. Gitu cilok malah orang. Orang payu-payu. akan diuji oleh Allah. Dan ujian itu ada yang enak, ada yang nggak enak. Wa wal fitnah. Kami akan uji kalian dengan sesuatu yang enak dan yang tidak enak. Sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Ini semuanya bagian dari ujian. Sehingga jangan dipikir ketika kita hijrah, kemudian jalan itu akan lurus-lurus saja, enggak akan ada ujiannya. Dan kita sampaikan ini bukan dalam rangka untuk gembosi, tapi dalam rangka untuk mempersiapkan diri bahwa setelah kita berhijrah akan ada kerikil-kerikil tajam di jalan yang akan kita lewati. Akan ada jalan terjal yang harus kita daki. Supaya apa? Kita tahu itu semuanya sebelum kita melangkah. Supaya kita siap. Kalau orang tahu bahwa jalan yang akan dititi adalah jalan yang jauh, maka dia akan persiapkan fisiknya. Dia tahu bahwasannya perjalanannya akan nanjak, maka dia siapkan. Pemanasan dulu bawa air yang cukup, ya pakai sepatu yang kira-kira gak gampang apa, jebol, ya. Oh ini perjalannya sampai dua hari sampai tiga hari persiapan apa? Baju ganti. Itu kalau kita tahu resiko yang akan kita hadapi maka orang-orang yang berhijrah. Dia harus paham, dia harus tahu, dia harus yakin bahwa perjalanan hijrah ini bukan perjalanan di atas jalan yang bertabur bunga-bunga harum, bukan. Bukan jalan yang akan digelarkan karpet merah dan dielulukan oleh orang banyak, bukan. Akan tapi ini adalah sebuah perjuangan yang membutuhkan pengorbanan. Yang membutuhkan mental yang kuat. Ustad, ujian itu kan berat. Ustad, nanti kalau kita nggak berhasil melewatinya, bagaimana ustad? Modalnya, modal utama supaya seseorang bisa istiqomah di dalam hijrah. Dengan ini, kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini: modal istiqomah dalam hijrah. Apa ustaz? Prioritas perbaikan batin. Apa? Prioritas perbaikan batin. Batin itu maksudnya hati. Inilah dengan izin Allah amunisi yang perlu kita bawa, yang perlu kita prioritaskan, kita pentingkan, kita dahulukan saat kita ingin berhijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam As-Suyuti dan Syekh Al-Albani. La يستقيم imanu 'abdin hatta يستقيم قلبه. Iman seorang hamba tidak akan mungkin bisa istiqamah. Seorang hamba tidak mungkin bisa konsisten di dalam amal salehnya, di dalam ibadahnya, di dalam salatnya, di dalam puasanya, di dalam mengajinya, di dalam jihadnya. Hatta yastaqima qalbuh. Kecuali apabila hatinya istiqomah, jadi semuanya itu berawal dari mana? Hati. Jadi kalau pengen istiqomah, enggak pacaran, kecuali kalau sudah apa tadi? Sah. Ya. Dapat ijazah dan ijab sah. Masya Allah senang banget itu ya Ijazah dan ijab sah ya. Kalau pengen istiqomah seperti itu Perbaiki hati Bahwa kita lakukan ini semata-mata karena Allah Kita lakukan ini tulus ikhlas karena Allah kita tinggalkan maksiat ini karena takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Ini namanya perbaikan hati. Saya tinggalkan riba karena saya yakin bahwa riba ini akan menghancurkan. Bahwa riba ini akan memusnahkan keberkahan. Ya mahaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala akan memusnahkan keberkahan riba. Wayur bis sadakat dan akan menumbuhkan keberkahan amal saleh sadakah. Itu dorongannya. Sehingga kita ketika kita meniti jalan ini, kita punya kekuatan di dalam batin kita. saat kita tinggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam kita yakin bahwa pemikiran-pemikiran tersebut adalah pemikiran-pemikiran yang tidak akan pernah mendatangkan kebaikan la yastawil khabithu wal tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith la yastawil khabithu wat tidak akan pernah sama Antara yang jelek dengan yang baik tidak akan pernah sama, karena memang tidak sama. Kita yakin bahwa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendatangkan keburukan, cepat atau lambat, dirasa atau tidak, di dunia atau di akhirat, ketika seorang punya motivasi seperti itu maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan istiqomah dalam hijrahnya Ustaz berarti yang penting hatinya Ustaz Ya Ya atau tidak Pertanyaan Ya atau tidak Yang penting hatinya Enggak Terus yang penting apa? yang paling penting hatinya. Bukan berarti yang lain gak penting. Nanti kalau yang penting hatinya Ustaz, gak perlu pakai jilbab Ustaz. Yang penting hatinya Ustaz. Jilbab hati dulu Ustaz. Jajal ke perwe tutoriale gue. Menjilbabi hati gue tutoriale ke jajal. Ayat surat apa, ayat pira, hadisnya riwayat siapa, Justru perbaikan lahiriah itu adalah tanda batiniahnya baik. Apa? Perbaikan lahiriah casing, perbaikan casing itu salah satu tanda bahwa dalemannya itu baik. Alias kalau orang itu betul-betul hatinya berjilbab, maka tubuhnya juga akan berjilbab. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang sering sekali kita dengar, riwayat Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadimutqoh. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Kita solahat jasadu jasadukuloh. Kalau segumpal daging ini benar, baik maka seluruh fisiknya akan ikut baik sebaliknya wa idza fasadat al jasadu kalau segumpal daging ini rusak maka seluruh fisiknya akan rusak ala wahyal apa qalbu hati berarti kalau ada yang rusak luarnya itu sumbernya dari mana hati yang rusak ya Istiqomah bukan berarti nggak pernah kepleset. Ya, yeah. istiqomah itu bukan berarti nggak pernah melakukan perbuatan dosa, bukan. Karena yang bisa seperti itu adalah malaikat dan kita bukan malaikat. Istiqomah itu adalah ketika seorang hamba terjerumus kepada perbuatan dosa, dia cepat sadar dan bangkit kembali. Dia cepat beristighfar. Dia cepat mohon ampun kepada Allah. Ketika dia lari dari komunitas yang baik, sesaat dia akan kembali lagi ke komunitas tersebut. Dan kita harapkan komunitas ini jangan menolak. Kadang-kadang ada sebuah fenomena yang tidak baik. Saat melihat ada teman yang awalnya ngaji, kemudian gak kelihatan lama, gitu karena sedang jatuh tadi begitu datang lagi inti ngapain aja, udah-udah sana-sana orang ini mau kembali kok malah di, ditolak dirangkul ya, karena manusia itu berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat ketika ada yang kembali, dukung dia, jangan bantu setan untuk membiarkan dia tenggelam di dalam kubangan dosa dan maksiat, kita simpulkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Pertama, definisi hijrah: apa? Jadi, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh... Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hijrah pasti ada ujian dan cobaan, supaya kita bisa tetap istiqomah. Bagaimana kita prioritaskan perbaikan hati batin kita? Lalu, terakhir kita sampaikan bahwa... Istiqomah itu bukan berarti suci dari perbuatan dosa, tapi orang yang istiqomah adalah orang yang segera bertobat setelah dia melakukan perbuatan dosa. Ini adalah resume ringkasan dari apa yang tadi kita sampaikan. Wallahu Taala wa Ada sesi tanya jawab atau tidak, Ustadz, adakah pacaran yang Islami? Kalau pacarannya hanya sebatas status. Apakah tetap berdosa? Kalau sudah terlanjur sayang sama pacar bagaimana solusinya? Nikah. Itu sayang beneran itu. Ada nggak usah pacaran yang Islami? Ada. Tadi pacaran setelah nikah itu pacaran yang Islami. Ya. Yeah. Sebagian orang mengira pacaran yang islami itu adalah pacaran yang ketika sapaannya adalah akhi, uhti. Karena yang gak islami itu adalah yang panggilannya beb, Sai, yang, peyang. Itu islami? Pacaran yang islami itu adalah pacaran yang kalau ketemu gimana akhi? Sudah sholat duha apa belum? ulama mengatakan jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya setan jangan sampai kita terjerat dengan tipu daya setan dengan dalih ingin berdakwah akhirnya terjerumus kepada perbuatan maksiat bahkan sampai ulama kita mengatakan sekalipun kamu ngajar ngaji. Ngajar apa? Ngaji, baca Quran. Yang ngajar ustadz, yang diajar ahwat. Hati-hati. Ya. Karena di situ akan ada coba makhraj hurufnya bukan seperti itu. Ba coba lah, bibirnya gimana? Aduh Bahaya Dan sudah banyak buktinya Dan sudah banyak buktinya Seakan-akan ingin berdakwah Akhirnya terjerumus Kepada perbuatan zina Zina beneran Bukan hanya zina mata Zina bener, makanya hati-hati ya. Ustadz bagaimana cara mengatasi ketika semangat ibadah turun dan teman-teman masa lalu mengajak kembali kebiasaan yang dulu serigala akan memakan domba yang sendirian. Yang lepas dari apa? rombongannya. Itu yang akan dimangsa oleh serigala. Maka bagaimana caranya supaya tidak dimangsa oleh serigala? Berada di dalam sebuah komunitas. Diakui atau tidak diakui, manusia itu kumpulan komunitas. Jadi, ketika kita berkomunitas, jangan malu, yeah. karena diakui atau tidak diakui, manusia itu adalah kumpulan komunitas. Tinggal kita akan berkomunitas dengan orang-orang yang baik, atau berkomunitas dengan orang-orang yang tidak baik. Manfaatnya komunitas apa? Manfaatnya ketika kita berkomunitas dengan orang-orang yang baik, saat kita tergoda untuk melakukan hal yang baik, ada orang-orang yang mau mengingatkan kita. Ibarat kita akan terjatuh ke sebuah jurang, ada orang yang mau megangin tangan kita ditarik lagi. Itulah fungsinya komunitas. Wah, nanti jadi eksklusif dong, Ustaz. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah memperkuat iman. Saat iman kita kuat, kita berusaha untuk mendakwahi dan mewarnai orang lain di luar komunitas kita. Bukan kita terus-terusan di situ tidak berusaha untuk berinteraksi dengan yang lain, tidak. Lah ini belum kuat apa-apanya, sudah pengen mewarnai, malah jadinya diwarnai. Ya. Satu komunitas. Yang kedua, doa kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada doa namanya, ada doa bunyinya, Rabbana la tuzir kulubana ba'da il hadaitana. Apa artinya? Ya Allah jangan jadikan hati kami ini goyah Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami Dalam hadith Rasulullah SAW ada doa Ya muqallibal qulub Wahai yang membolak balikkan hati Sabit qalbi ala dinik Ya Jadikan hatiku istiqomah di atas agamamu. Ustadz larangan yang berat adalah ghibah. Bagaimana cara untuk menghindari ghibah? Caranya diam. Caranya diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan khairan awliyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong baik apa, diam. Diam saja sudah diam. Gampang, gampang. Diam, mingkem, mingkem, mingkem. Akhir lebih sulit mana: bicara atau tidak bicara? Kalau secara logika Bicara itu kan membutuhkan energi Butuhkan energi tenggorokan Mulut harus gerak-gerak Kalau mingkem apa? Gak ngapa-ngapain Gampang kok Gampang Tapi masalahnya bicara itu syahwat Syahwat? Iya Makanya orang itu seneng ngomong Karena ngomong itu syahwat dan syahwat ini harus dikekang. Itu cara menghadapi syahwat itu dikekang, diikat syahwatnya. Karena kalau syahwat dibiarin, itu akan semakin menjadi-jadi. Makanya orang Arab mengatakan, An-nafsu katifli. Syahwat, hawa nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi syabba ala Seandainya engkau biarkan syahwat tersebut tanpa dikekang, seperti bayi yang tidak pernah disapih, maka sampai mahasiswa pun masih netek. Ustaz, mana noda, mau Ustaz kalau nggak percaya, coba bayi itu dibiarkan nggak di sapi. Pernah ada kejadian, saya diceritain oleh seorang yang sampai anak SD kelas 6 masih netek. Kan sudah nggak keluar asinya, Ustaz, kebiasaan. Itulah nafsu. Nafsu itu kalau dibiarkan keterlaluan. Terus seharusnya bagaimana? Wa in Harus disapih. Kalau disapih, dia akan berhenti. Tapi pertama kali disapih, protes. Protes enggak? Oh iya, ini belum pada nikah, enggak tahu. Dulu loh ketika Anda masih bayi itu. Oh sudah lupa Ustaz. <tuh> bayi itu ketika disapi, dia itu pasti protes nangis marah-marah ngelempar ngelempar ibunya bagaimana apakah akan ayo tetek lagi enggak dia akan berusaha semampunya kadang pakai tensoplas kadang pakai minyak kayu putih kadang pakai brotowali yes pokoknya berbagai cara sampai akhirnya bayi ini Berhenti. Nafsu itu ketika dikekang, dia akan protes. Tapi apakah kita akan ikuti protes nafsu itu, atau kita akan mencari berbagai cara, seperti seorang ibu, berusaha mencari berbagai cara menghalangi anaknya, supaya tidak netek lagi. Ustadz, bagaimana agar kita bisa membawa hijrah kedua orang tua kita, yang belum taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perpaduan antara akhlak dengan doa. Perpaduan antara akhlak mulia dengan doa. Orang yang sudah hijrah itu harus kelihatan efeknya dalam perilaku kesehariannya. Dia harus lebih sopan, dia harus lebih lembut, dia harus lebih taat, dia harus lebih patuh kepada orang tuanya. Kalau perlu, tidak cukup dia hanya sekedar mencuci bajunya sendiri. Kalau perlu dia cucikan baju orang tuanya. Begitu dia hijrah pulang ke rumah, kotor, dia yang nyapu, ngepel. Kalau perlu masak, ya. orang tua sakit dipijat. Orang tua berbicara mendengarkan dengan sopan, bukan sibuk dengan gadgetnya. Ada orang yang ngobrol dengan orang tuanya sibuk dengan gadget? Banyak. Inikah akhlak ikhwan dan akhwat yang hijrah? Bukan. Ya. Ketika seseorang dia berakhlak mulia di hadapan orang tuanya, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala orang tuanya akan tertarik. Ketika tertarik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala orang tuanya akan bertanya, nak kamu ngaji di mana nak masya Allah, kok kamu setelah ngaji tambah baik? Tolong dong, Bapak diajak ikut ngaji ke sana. Bukan pulang-pulang langsung, Pak, gak boleh, haram, syirik, bid'ah, ah, khurafat. Bapak, le, kamu sih le. Bertahap, semuanya butuh tahapan. Mereka ingin sesuatu yang real, yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Akhlak. Terus doa, doa kepada Allah. Allah mahdi abi, Allah mahdi ummi. Ya Allah berilah hidayah kepada bapakku, ya Allah berilah hidayah kepada ibuku. Dengan izin Allah, hati mereka akan terbuka. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya dekat dengan seorang laki-laki. Kami hanya teman tanpa hubungan apapun. Tapi kedekatan kami ini saya rasa sudah sangat tidak wajar. Kok teman? Saya takut jika nanti ada rasa yang salah muncul di hati saya. Maka dari itu, bagaimana caranya agar saya dapat menjaga hati saya dan cara saya menjelaskan kepadanya bahwa kedekatan kita salah? Katakan kepada dia, ini salah. Ya jamaah Sesuatu yang simple jangan dibuat Susah Ustadz Ustadz kan laki-laki Kami itu wanita Ustadz Sulit untuk ngomong SMS Gak bisa Ustadz tangannya Sudah saya tulisin SMS-nya ya. Anda kirim Orang Arab mengatakan As-sarahatu rohah as rohah terus terang itu enjoy. Apa? Terus terang itu enjoy. Katakan tidak ketika Anda ingin mengatakan tidak. Katakan iya ketika Anda ingin mengatakan iya. Jangan antara iya dan tidak bingung. Iya, iya, pora lanjut, apa orang lanjut terus, apa orang terus putus. Selesai. Kok putus? Gimana dong? Anda serius? Pergi kemana? Datang langsung ke bapakku. <laughs> ya. Yeah. Mudah-mudahan dua-duanya ngaji saat ini. Ustadz. Bagaimana supaya bisa istiqomah tetap menjaga iman setiap saat, seringkali pada saat uzur? Ini mungkin datang bulan. Iman semakin turun bagaimana mempertahankan dan amalan apa saja yang masih dapat dilakukan saat uzur atau datang bulan. Sebagian muslimah memiliki pemahaman yang keliru tentang masalah datang bulan atau haid. Dikiranya wanita yang haid itu libur. Ibadah, salah Ini pemahaman yang keliru Wanita yang sedang Datang bulan itu hanya tidak boleh Melakukan beberapa ibadah Yaitu Salat Puasa Memegang Mushaf al-Quran Yang boleh Masih banyak Zikir mengkaji islam mendengarkan pengajian membaca Al-Quran tanpa me, memegang bisa pakai HP juga boleh bisa jadi ketika sedang datang bulan itu yang nggak boleh, sholat, puasa yang lainnya masih banyak ibadah yang bisa dilakukan dan maaf karena pemahaman yang salah itu sering banyak wanita atau akhwat yang kesurupan ketika dia sedang datang bulan. Faktornya satu, emosinya labil. Wanita datang bulan itu emosinya labil. Karena kondisi fisiknya nggak enak, nggak nyaman. Labil, gampang, marah, emosi. Sudah seperti itu, nggak ibadah. Itu sasaran empuk siapa? Syaitan. Ustaz bagaimana caranya agar tidak sering merasa galau terutama masalah jodoh? Ini pengajian pengajian apa sih? Ini kayak jadi pengajian oh, pranikahan. Bagaimana caranya agar ikhlas melepaskan seseorang? Supaya ikhlas, Anda harus yakin bahwa Anda tidak memiliki dia. Belajarlah dari tukang parkir. Belajarlah dari tukang parkir. Tukang parkir itu. Di hadapan dia itu ada berapa motor dari yang paling kinclong sampai yang paling butut. Dari mobil yang paling mewah sampai yang agak rongsok. Di hadapan dia semuanya. Tapi begitu pemiliknya datang ngambil, pemiliknya datang ngambil, pemiliknya datang ngambil. Apakah tukang parkir itu protes? Enggak. Malah ketika dia lepas, dia sambil senyum, maturun pak. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia tahu, dia yakin bahwa ini bukan... Milik dia ketika kita sulit untuk melepas seseorang, kita harus yakin bahwa itu bukan milik kita. Dia itu milik siapa? Allah. Makanya, ketika ada orang ditimpa musibah, apa doanya? Innalillahi. Apa artinya? Kita ini punyanya Allah. Terus wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Dan yakinlah kalau kita beriman apapun yang ditakdirkan Allah itu yang terbaik. Kalau orang beriman akan dikasih yang terbaik oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.